Kelihatan yang mau berhormat datuk akan melawat tapak hura ya. Semua peserta yang bertanding dalam pertandingan berakit, jadi kita berikan perhatian di hujung sana. Namun janganlah semua di sana, nanti kira yang juga digerai kami. Oh, dia lelah. Nah, sila. Di Palang. Dua tangan lah. Dua tangan satu. Dua tangan. Asal no. Gotnya gila. Asal do nak ya nak. Ha? Tinggalan jauh sudah. Alah, dia jom. Oh, nantuk turun, mas. Let's jam, mam. Nakukuran ito. Let's jam, mam. Nakutori. Nakutori. Thank you.
apa ya? Dan bagai alo. Si jangan, jangan kau begitu pak. Ini kopi pekat di mana? Pekat itu di mana? Sana kan? Sana boleh lagi. Woi jauh. Pasal tiada keuntungan untuk kalau dua kita yang ada keuntungan sampai lima. Ya. Baik. Itu yang disebut pahit. Kalau kurang boleh. Kalau saya lah. Kalau kurang boleh. Dia punya tahu lah. Kalau saya kau nak poli waktu dulu. Mana kuat kalau dua orang lagi kan? Nah itu kurang itu dua jam. Ada belajar ya kurang pertenaga. Betul teknik. Nomor 3. Cepat, cari nomor 3. Ini nomor berapa sudah? Nomor 3. Mungkin nomor 2. Ada ini, kan saya tanya nomor 1. Hah? Itu. Nah, sudah. Iya. Aku beli lumba apa ini? Iya, ini lagi. Akan datang saya peserta lah. Boleh juga. Kurang gong. Ya, main jalan tuh. Bang. Asal dia napan-napanau. Hai dulu Dat. Hai. Kami sekarang berada di Ulu Sugut bersama dengan Datu. Ya, oke. Mantap. Tadi mau pelancongan. Ya. Baik, Tigu. Boleh bertahan ke terampanau ya? Ya. Banyak lagi yang tidak sampai. Ada lagi. Mungkin dalam bekal papan dalam kerja dia akan lembur mincit. Kena sedap. Pelagasan lah. Satu kali berlepas. Oh. Ini yang lah. Ini kita lagi. Sekarang ini berlangsung perlombaan ataupun pertandingan berakit bermula dari kampung apa tuh? Wayan. Kampung Wayan sampai ke sini. Kampung Kampung Wayan. Ini nomor berapa? Kanan santai. Nomor 4. Ya. Oke, semangat. Oh ini anu sudah lomba aja kak. Itu anu nyalamat. Cantik. Habis sudah. Selamat. Yang nomor 1 kan? Iya. Guys. Hati-hati Mak, ini batu. Ya. Ya. Saya tahu saya nampak juga. Sampai sini kan, kita ada dalam sini sih.
Turun dia kalau tidak ini malam datang di rumah jurang satu anu sudah boleh saya payah apa semua bahaya tambah lagi tuh itu kotak yang jurang silalin bawa dari rumah terus tiga hari membawa otomatis. Nanti kita pergi ke kebun dia nanti bulan 1. Ratu dot ke kebun Musangking. Oh, Musangking. Musangking. Bulan 1 jatuh itu buah. Orang lama. Dulu itu punya. Ada lina pot sana. Hah? Ada lina pot sana, kau tengok. Kita juga didatangi oleh artis yang luar biasa, Tematik, betul atau tidak? Ya, dengan geng dia tuh. Terima kasih, datang dari jauh ini, di sini. Mari bagi sokongan, tepukan kepada kita dengan artis ini. Lang-lang-lang. Makasihlah, Tematik datang atas jemputan mereka, walaupun tempat ini jauh. Dulu-dulu itu, mau pergi kawasan sini, yang berenak, takut sudah mau jalan. Takap terus terang. Yang baru pembedahan, saya jumpa di hospital di Ranau. Saya bilang, kalau tidak balik, pergi mengajar. Dia bilang, tidak mau. Saya mau balik ke Tablut dulu, kampung asal. Sudah siap sembuh itu luka. Jahitan sudah sembuh, baru saya balik. Baru saya ingat betul juga. Orang baru pembedahan, kamu suruh jalan dulu pergi ke sini. Memang sangat teruk. Sangat-sangat teruk. Dan yang beranak pun, kalau kau bilang 6 bulan, 7 bulan, boleh awal ada anak ya belum cukup bulan ya. Jadi belum lagi sempurna sepenuhnya jalan ini, tetapi kita nampak bahwa usaha-usaha sudah dibuat. Memang bukan mudah ya. Ada dulu 2018 baru saya jadi MP, dia bilang sudah di pohon, tapi bila saya tanya di Paliman, Paliman bilang JPLB punya menteri jawab sama saya, tidak pernah di pohon, saya pun tidak tahu siapa yang betul, siapa salah. Baru kita mulakan dari asas, sediakan kertas kerja, saya tidak panggil JPR, saya panggil orang sendiri, private, begini-begin. Buat paperwork, entar lepas itu urus dengan JPR now, dapat endorsement, pergi sama kementerian, pergi sama UP Negeri, dapatkan JPR untuk beri dalam senarai keutamaan utama dimasukkan. Saya jumpa sama YB Azmin pada masa itu, minta dana, saya bilang boleh, jadi setia kepada Menteri Yupin pada masa itu, dan kemudiannya jalan kesusahan. 2019 saya sudah jumpa untuk pelaksanaan tahun 2020, sepatutnya tahun 2020 lagi kalau bukan kena COVID pada bulan Maret, April dan seterusnya. Kita COVID 2 tahun kan? Di masa pelaraya ke bulan November, saya sudah diberitahu tender sudah diberi, keputusan sudah ada pada 6 hari bulan 10, jalan ini sudah bagi. Pasal apa saya dari dengan pengarah, saya kejar satu-satu itu pegawai saya kejar, UPNP kejar, KPLB nya, DO nya sana saya kacau dorang kan, kemana siang atau malam kalau saya free saya kacau. Kau beli buat, karena kita mau ada perubahan itu, ya. Kerja berusaha keras. Bisa percaya juga, ada jalan untuk membantu.
dengan cara kapasiti mereka masing-masing, mungkin menulis surat, mungkin berhubung dengan mana-mana pihak. Tapi bila keputusan diberi, tender sudah keputusan pada 6 hari bulan 10, pilihan raya 11 hari bulan, Anda bubar. Perdana Menteri Ismail Sabri, saya bilang kenapa ini? Kalau dia buat pilihan raya tahun depan, bulan 3, bulan 4, kita sudah mulai start, memang sudah lempar. Tapi tidak apalah, begitu kejadiannya pun tidak apa, sebab yang penting tender sudah ada keputusan. Dia bilang bulan 12 surat perjanjian semua untuk pelaksanaan dikeluarkan pada 30 hari bulan 12 sebelum target itu. Jadi saya pun sudah senang itu. Beban yang begitu berat yang ada di pikul, orang-orang yang terlepas sudah. Sahabat kamu, ya? Pasal kalau tidak hari-hari di Facebook kamu menghantam semua kan? Itu kan tidak? Facebook lah, WhatsApp lah, message lah, messenger lah. Betul kan tidak? Ada yang guling-guling di air di mana di Timbua, ya masuk lalu bang bergambar sama, ya. Tapi bagi saya lah itu saya senang hati. Percaya saya secara ikhlas dan jujur. Sebab bila saya agiu dengan pegawai-pegawai kerajaan di atas, bukan saya berdasarkan kepada sumber daripada saya sendiri. Saya sudah kemukakan surat, kami sudah bagi bukti dengan gambarnya sekali. Tapi saya juga kutip kadang-kadang ada daripada aduan rakyat yang dilaporkan melalui media, sama ada dari Express, sama ada pergi mana-mana lagi badan lain-lain, atau daripada Facebook. Ya, screenshot, kasih klip, antar sama Muhyiddin Yassin pun untuk jalan ini pernah saya sertakan klip, orang punya komen itu membantu. Jadi tidak ada payah yang saya perlu marah-marah. Kalau orang kasih masuk, ya ada lagi sana empat kali dia kasih masuk lagi jalan Sinurai, dia punya motosikal, oh, dia punya nat-nat itu jatuh lah apa semua, ya. Tapi begitulah, itu hanya mendorong kita untuk bekerja lebih keras untuk rakyat. Bagi saya anggap ini seperti kaki tangan kerajaan saja, sebagai walaupun cukup sebagai MP, karena itulah niat kita kalau kita mau bekerja rakyat dengan rakyat, kita tidak merasa penat sebenarnya kalau kita memberi sumbangan itu dengan ikhlas. Satu, dua.